Okay guys, squeeze your butt, squeeze your abs, shoulder up back and down once again. Okay, kita mulai dari gerakan pertama, deadlift super slow. Let's go, 4, 3, 2, 1, to your knees, to your side. Badannya condong ke depan. Tarik lagi ke atas. Okay, single row, let's go. 1, 2, 3, 4, to the knees, to the belly, to the knees, and stand up again. Siku tarik ke belakang jauh, injak heels ya. Oke, 4 kali lagi. 4. Apa kabar, gengs? Oke, good. 2 more. Last one. Triple row. Go. 3. 2. 1. Oke, stand up. Do it again. You're gonna squeeze your shoulder blade. 2 more. Jadi badannya tegap, badannya condong ke depan. Sekali lagi. Sekali lagi, oke? Okay? Oke, okay, balik lagi dari awal. 2-2 deadlift. 1, 2, up, 2. Oke, okay, saya mau semuanya berasa di punggung, lower back, bokong, sama hamstring. Kita manasin dulu badannya, oke? Okay? 3-1, tempo chase, let's go. 3-2-1, berdiri aja cepat. Squeeze back-nya ya. 2 kali lagi. 1 kali lagi. Oke, new move. Clean and press low. Angkat, puter, dorong ke atas. Tangkap lagi. Turun ke bawah. Bar, stay close to your body. Okay guys, ready. Single, let's go. Squat, up, squat, and down. Tekuk lututnya, bawa mendorong ke belakang. 2 more. Okay, last one. Taruh di atas bahu. Kaki dibuka. Squat, go. Okay, and we all. Welcome to squat, everybody. Raise your heels. Raise your butt. Kaki dibuka lebih lebar lagi. One heels, one toes. Yuk, sampai berasa di paha bagian samping, bokong. Pastikan badannya tegap. Mukanya senyum. Are you okay? Okay, buka lagi kaki ya. Yo, sampai berasa di paha dalam. Jadi kita latih semua ototnya. Paha luar, paha dalam. Oke, cukup. Satin kaki ya, taruh badannya. Bambu derajat. Badan tegap, kaki dibuka selebar pinggul. Oke, hammer curl. Yo, 1, 2, press ke atas. Ke bawah lagi, turun ke bawah. Sampai berasa di bicep, bahu. Oke, kita gabungin sama lunges. Kaki kiri mundur ke belakang, single. 1, 2, 3, ganti kaki ke kanan. Pastikan badannya tegap, tekuk lututnya arah jari kaki. Kaki belakang jinjit, kaki depannya jejak. 400 kali lagi. Badan tegap ya. 2 kali lagi. 1 lagi. Okay guys, lunges, and tap again, belakang, depan, kaki kanannya diam, kaki kiri gerak terus. Okay, do you wanna challenge? Diangkat. Hey, halo. Bos banget sih, bisa olahraga dengan tetap senyum. Waduh. Coach.
Lihatnya aja udah pegel kayaknya. Tadi sampai ditanya lo, are you okay? Berarti, waduh, bisa lah ya, Yanda, bisa ya? Iya, nanti saya coba ya, Cindy ya. Oh, ini Cindy gak mau banget kayaknya. Tapi seru ya, kalau kita ngelihat juga dari alat-alatnya aja, kemudian juga jenis olahraganya, sebenarnya kita pernah melihat gerakan-gerakan tersebut. Tapi dengan alat-alat ini kayaknya baru ya, Cindy? Ya, ini sendiri gimana? Yang baru, aku belum pernah nyobain ini. Belum pernah nyobain juga. Dan sekalian mau kenalin, nanti yang akan menjelaskan lebih lanjut bersama kita, sudah ada coach-nya, Mas ya. Didi ya. Ya, saya Jidi. Nah coach, kalau body pump itu sebenarnya secara basic dia apa aja yang kemudian dilatih? Terus juga kenapa ada alat-alat ini? Okay. Jadi body pump itu basicnya adalah aerobik. Okay, aerobik dengan latihan beban. Okay. Repetisinya banyak dan menggunakan bebannya tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Jadi di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Jadi untuk membentuk ototnya lebih lean muscle lagi. Jadi untuk mengeringkan otot nih, gitu. Jadi bagian tubuh yang di apa yang akan diolah? Yang paling apa kena tuh apa yang aja tuh? Kena tuh bagian mana aja sih? Jadi kita per 50 menit itu dari atas sampai bawah kita latih semuanya. Wow. Gitu, seluruh badannya. Dan tadi yang menarik hitungannya pakai ini ya, pakai lagu, bukan? Benar, benar. Iya, iya. Jadi kita ngikutin tempo dari lagunya, jadi ngikutin beatnya. Jadi kita terpacu terus untuk bergerak. Jadi kalau misalkan istirahat boleh, tapi ikutin lagi gerakannya sampai selesai. Fun ya kayaknya. Ya, benar-benar. Benar. Kalau olahraga juga harus fun, apalagi juga bareng-bareng. Nah, kita mau coba panggil satu teman member ini. Boleh ya? Oke. Okay. Banana kalo ya kira-kira. Berarti. Banana boleh Banana. Maju ke depan. Banana, oke. Okay, Banana. Ah, gak apa-apa, Banana, saya udah siapin mic sendiri. Oh, udah disiapin. Banana boleh di sebelah sini samping aku. Nah, Banana apa? Udah berapa lama ikut body pump? Banana. Iba, Banana jangan ngumpet dari sini, di sini. Sekitar hampir 4 bulanan ya, saya sudah ikut sama KGD bareng-bareng di kelas. 4 bulanan ya? Iya. Kenapa tertarik? Oleh kenapa? Karena enak sih, memang saya suka olahraga, terus kan repetisinya banyak, terus angkat beban jadi bisa melatih muscle kita, otot-otot kita gitu kan. Semuanya kena, dari atas sampai bawah seperti yang KGD. Sebelumnya gitu. Aktif olahraga apa, Karana? Banyak sih, semua saya ikutin, iya. Semua gym saya juga, coba. Gitu-gitu juga? Gym juga, ikut kelas juga, dengan kelas yang berbeda-beda. Tapi ini adalah salah satu pilihan olahraga Karana sambil menjalani olahraga yang lain gitu ya? Betul, oh, tapi okay. Yang paling saya suka body pump ini. Kenapa? Okay. Paling suka kenapa akhirnya? Karena kan kalau kita nggak sempat gym, paling enggak udah ada body pump yang memang angkat beban juga. Ah, I see. Coach, kalau biasanya ini latihannya di dalam ruangan atau di outdoor? Di dalam ruangan. Di dalam ruangan ya? Biasanya kita di dalam ruangan karena ada alat-alat seperti ini. Huh? Jadi lebih banyak di dalam ruangan. Dalam ruangan. Dan, dalam satu minggu bisa berapa kali? Untuk saya. Untuk berarti, oke. Tergantung. Untuk Kanana deh, Kanana ikut berapa kali seminggu? Saya paling banyak tuh seminggu 2 kali. Kalau bisa 3 kali sih 3 kali, cuman maksimal. Untuk body pump ya? Oh, I see. Ya maksimalnya gak sih, mungkin kan otot juga harus istirahat gitu, gak boleh diforsir. Atau gak juga sebenarnya bisa tiap hari? Sebenarnya bisa tiap hari, tapi emang harus ada istirahatnya. Paling sekitar sehari 2 hari ya untuk istirahat ya. Untuk yang udah advance ya, bukan untuk kita. Kalau udah sering olahraga apalagi yang seru kayak gini gitu ya, kalau istirahat pasti agak gimana gitu ya badannya ya? Iya, paling saya ngelakuin istirahat itu Sabtu Minggu ya memang. Ambil stretching keluarga. Pasti ya? Iya, tetap. Tetap. Kalau ngomongin ininya, tools-toolsnya, ya? Kit-kitnya sedikit, ini apa aja yang kita, ini aja yang ada di sini aja coach? Okay, ini adalah bands, jadi kita menggunakan bands ini untuk latihan chest. Jadi biasanya kita latihan chest sama latihan kaki juga. Jadi otot ya. Besar atas sama otot besar bawah. Biasanya ini papan step. Oh iya. Ini papan step. Jadi kita bikin jadi bench juga untuk latihan chest. Biasanya kan kalau latihan chest nggak bisa di lantai. Nah kita di bench. Habis itu ada lunges juga, gerakan lunges. Oh untuk ini ya. Untuk paha, paha, hamstring, paha, bokong. Lain-lain ya. Nah ini adalah plate. Plate ini bebannya. Jadi kita bisa aplikasikan kalau misalkan kurang berat atau kurang ringan, terlalu berat bisa dikurangin. Ya? Ya ini 2,5. Coba dulu nih. Tapi dari berapa kilo sampai berapa kilo sih plate-nya? Dari 1 kilo sampai 5 kilo. Jadi plate kecil 1 kilo, 1 kilonya. 2,5 lumayan juga sih, coba sih. Oke. Okay. Ini 1 kilo. Ini 1 kilo. Ah ini oke lah. Ini ada yang pakai sampai 2 plate loh. Iya, dan ini ada yang 5 kilo loh, Sin. Mau coba gak, Sin? Yang 5 kilo. Kalau yang coach itu yang paling besar, 5 kilo. Ya, 5 kilo. Oh, jadi ini plate-nya ini bisa langsung dimasukin ke apa namanya?
Iya, bisa disesuaikan dengan bebannya sendiri. Apa coach, coach? Ini bar namanya. Barnya ya? Bar. Ini bar. Oh. Jadi kita menggunakan bar juga untuk ngangkat beban. Lo barnya ada beratnya atau 1 kilo? Barnya gitu? sekitar 1 kilo ya. Oh, berarti 1 kilo lah ya itu ya. Oke. Nah, terus tadi kalau kita udah lihat beberapa gerakan dasarnya ya. Hmm? Kalau untuk pemula sekaligus itu kayak gimana sih gerakan-gerakannya? Karena nanti di segmen berikutnya kita akan coba, utamanya sih okay. Ini bermadi akan olahraga okay. Pagi ini, saudara. Oke, ini safety juga untuk pemula-pemula. Jadi kita gerakannya itu disesuaikan dengan apa yang mau kita latih. Oh. Jadi biasanya ada 10 track pemanasan, terus habis itu kita masuk ke lunges, squat dulu, habis itu kita masuk ke chest, dan seterusnya. Gitu. Kalau jadi dari awal banget misalkan kayak kanannya udah 4 bulan itu udah berbeda lagi level. Berbeda. Oh. Jadi biasanya ototnya udah resisten, jadi bebannya ditambahin lagi. Okay. Maksimal bisa sampai berapa sih untuk body pump ini si bebannya? 10 bebannya. Itu udah maksimal. Boleh lah juga. Sebenernya. Ada juga yang lebih. Ada juga yang lebih. Cindy mau seberat apa bebannya? Yang penting yang jangan ringan beban atau hidup kita lah ya Cindy. Oke deh, setelah ini Irianda akan mencoba dengan ini ya, dengan beratnya mengikuti dengan Coach Jidi. Kita akan lihat, tapi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia akhir pekan. Jangan kemana-mana. Sudah dua kali dan masih bisa pada tersenyum semuanya. Itu luar biasa. Saya langsung mau nanya ke anak-anak, gimana testimoni latihan? Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Saya yang lihatnya udah sombong. Ya ampun. Coach. Juga mau kesini, tunggu dulu. Kalau tadi itu fokusnya kemana?
Tadi track 2 fokusnya sama kaki sama paha. Iya. Oh, that's why sih. Makanya itu kan lebih ke squat gitu-gitu. Ya, benar. Nah, kalau tadi kata Kak Nana biasa aja, kita coba tanya member yang lain. Tanya 4 bulan. Halo. Sorry, ini malah udah lama ya. Jadi ini udah berapa lama? Hampir 1 tahun. Hampir setahun ya. Kalau yang tadi gimana testimoninya? Karena yang awal kan tadi emang pemanasan, ini udah mulai nih. Des pahanya pas. Des ya? Tapi pedes kayak karet 2 lah. Iya pedes banget. Iya lumayan lah emang. Tapi ya walaupun sakit hasilnya oke. Okay. Selama setahun udah rutin body pump, apa sih sebenarnya yang paling dirasakan bedanya sebelum dan setelah rutin? Sebenarnya kan kalau olahraga kita ngejar sehatnya ya. Itu udah pasti lebih fresh dan juga ya otot-ototnya lebih kebentuk aja gitu. Sih. Balik ini ada ini ya, otot kotak-kotak di depan roti luar biasa. Kita langsung coba kali ya, Coach. Mungkin boleh diajarin sedikit untuk khusus gerakan yang sesi 2 tadi yang squat dan lain-lain. Oke. Okay. Kita juga akan, oh Cindy akan coba ikut ke situ. Sambil jelasin soalnya Cindy. Kita kalau berdua kita nanti ini main gak bisa. Nah, silakan. Oh begini ya. Ada suaranya Coach ya. Jadi basic awal ketika kita mau ikut body pump yang harus diketahui apa aja nih Coach? Oke, yang harus diketahui bebannya. Jadi bebannya minimal adalah 1 kilo dan beban yang paling beratnya ada 5 kilo. Oh, itu kalau udah PD atau udah beberapa bulan bisa meningkat? Bisa meningkat. Oke. Biasanya sih pertemuan ke-4 sampai ke-5 itu udah mulai naik bebannya. Oke. Nah kita coba nih lihat Cindy. Coach, kalau untuk ngangkat beban yang ini berapa kilo Cindy tadi? 2,5 ya? Ini 2,5 ya. 2,5. Oh oke. Okay. Apa yang harus kita perhatikan ketika ngangkat kayak gini-gini nih? Jangan kemudian kan kalau kita banyak melihat warga tuh suka bikin juga pakai pipa pralon kemudian diisi semen gitu ya. Kita nggak tahu beratnya berapa. Nah tapi untuk ngangkatnya itu sebenarnya ada tekniknya nggak sih Coach? Ada banget tekniknya. Oke, dari kaki dulu, kaki ini buka selebar pinggul di bawah pinggulnya persis. Jadi kaki ngadep ke depan. Oke. Okay. Oh, dari bawah. Buk lututnya sedikit, soften. Oke, okay, kebanyakan. Oke, okay. Tangannya dibuka 1 jempol dari paha. Oke, okay. Kalau udah dibuka, tangannya digenggam. Barnya digenggam. Oke, okay. Kencengin perutnya. Seperti pakai celana kekecilan. Perut kencengin. Kencengin. Disembunyiin dulu. Badannya ditegapin. Dada sombong. Shoulder-nya ditarik ke belakang. Tambah sombong. Nah, itu dia. Tambah sombong. Oke. Okay. Nah, ini dia strong set position-nya. Untuk posisinya aja kayak gini ya. Jadi gimana sih rasanya? Untuk posisinya aja udah. Loh, kok udahan sih ini? Oh iya, harus pakai mic ya. Nanti di akhir kita juga mau nyoba. Oke. Mempersiapkan. Oh, itu untuk posisinya dulu. Ini ya. Kita sekarang coba kalau fokus ke yang squat kali ya, biar saya juga bisa coba ikut. Boleh. Ini apa aja tuh, Coach? Yang ini. Oke, kita menggunakan bar. Tetap pakai bar ya? Tetap pakai bar, bebannya sama aja seperti ini. Bisa ditambahin lagi kilo, atau beban coach. Awalnya di... Tadi Cindy dua-duanya totalnya 5 nih Coach. Ini kebetulan ada 2,5-nya ada 5 juga. Oke. 15. Oke, kalau gitu pakai yang ini ya. 2,5 aja dulu. 2,5. Karena beban cewek sama beban cowok beda. Ini lebih ringan ya? Itu... Oke, kalau gitu kaki dibuka selebar pinggul dulu. Selebar pinggul sendiri. Oke. Okay. Pukul lututnya sedikit. Badan tegap. Kencengin perutnya. Tarik ke atas. Sikunya tarik ke atas dulu. Habis itu ditaruh di atas bahu. Yes. Ditaruh di atas bahu. Sikunya selalu di samping rusuk. Yes. Kaki dibuka lebih lebar dari pinggulnya. Ini namanya apa? Posisinya apa? Ini posisi squat. Posisi squat? Ya. Oke, okay, lurusin dulu kakinya. Lurusin dulu kakinya tapi tidak di lock, tidak dikunci. Oke, okay, hitungan 4. Bokongnya dorong ke belakang, badannya tegap, tekuk lututnya dorong ke depan. Seperti lagi mau duduk. Ini terlihat seperti mau duduk. Lagi processing nih otaknya nih. Anat gitu. Oke, okay, bokongnya ke belakang pelan-pelan. 1, 2, 3, stop. Berdiri lagi pelan-pelan. Pelan. Oke, okay, sekarang cepat single. Ready? Oke, okay, single ya. Jadi ke bawah cepat, ke atas cepat. Tarik nafas, buang nafas. Lalu lupa cara nafas. Waktu ke atas, buang nafas ya. Waktu ke atas, oke, siap. Set, go. 1, berdiri. Oke, 2. Senyum loh ya, Anda. Waktu ke atas, lututnya nggak di-lock. Jangan dikunci. Nah, supaya berasa di paha, pangkal paha.
lagi. Dua lagi. Gak berasa. Satu lagi. Oke, teman-teman tepuk tangan dong. Iya. Oke, okay. Dia butuh ditolongin. Waktu naro, diangkat dulu, taruh di depan bahu. Taruh depan bahu. Depan bahu. Tekuk lututeh, taruh ke bawah. That's the safety-nya. Itu safety-nya. Boleh dipegang lagi dong mic-nya sendiri atau harus dipegangin mulai? Gimana, Yanda? Sebenarnya belum terlalu berasa jujur. Cuman di paha tadi berasa banget sama di sini. Tapi yang paling saya perhatikan adalah untuk segala gerakan olahraga itu harus til dan berhati-hati. Okay. Jadi kita kalau gerakannya benar dan positioning-nya benar, berasa. Ya tadi bilang saya berasa, tapi mukanya kan kita bisa tonton semua ya teman-teman. Oke. Okay. Apa yang harus diperhatiin biar nggak cedera sih? Ya, itu dia yang paling penting juga. Jadi postur, terus habis itu seperti tadi yang kakinya di bawah pinggul misalkan, atau kaki dibuka lebih lebar. Jadi lebih lebar boleh ya? Juga ya, harus kuat. Jadi setiap gerakan itu ada fokusnya masing-masing. Jadi kalau kakinya lebih luar dari pinggulnya, berasanya di pangkal paha. Kaki dibuka lebih lebar, di paha bagian samping. Kaki lebih lebar lagi, di paha dalam. Oke, okay, spill aja. Kalau yang kemudian latihan barusan coach, itu bagian mana aja yang bisa fokus terkena dan kemudian bisa lebih apa menyehatkan atau membuat otot di bagian? Oke, okay, otomatis lebih sehat dan bisa bikin lebih seksi lagi. Kalau udah seksi, makin lebih disayang katanya. Glut kena juga ya itu ya? Glut kena juga. Ah, glut kena pastinya. Juga. Pastinya. Apalagi yang apa namanya berniat untuk kemudian mencangkan otot-otot gitu ya? Benar. Nah, itu okay juga. Kayaknya kita harus cobain, Yanda. Karena kita motivasi loh biar lebih bagus. Barusan udah cobain. Biar makin disayang katanya. Biar makin disayang, oke. Okay. Maksud Cindy mau ikut perform ya? Oke, okay, kita set aja. Yanda, udah dikasih spot di sana. Oke, okay. Okay. Sekarang ini kita coba berarti langsung ya? Oke, okay, yuk. Oke, okay, okay, kita coba langsung. Ini yang mana coach? Kita squat lagi ya. Squat ya? Kita squat lagi. Oke. Okay. Oke, okay, kita fokusnya sama beban yang ringan dulu untuk yang baru. Yang udah terbiasa, pakai beban yang udah terbiasa. Oke. Okay. Saya taruh sini ya tadi ya. Oke. Okay. Bismillah, bismillah. Tekin perutnya. Tarik atas. Angkat. Body Pump, aduh. Udah dipotong iklan tapi masih ngos-ngosan ya. Aduh luar biasa sekali. Oke, kita ada tambahan selain Coach GD, ada juga dengan, boleh kak berkenalkan dengan nama siapa? Tania. Oh ini Kak Tania, Kak Tania ini atlet renang ya? Iya. Ah ini dia. Aku lebih tepatnya polo air sih. Polo air? Polo air.
Nah kemana dari renang, polo air, terus juga nyobain body pump, ya. Apa yang dirasain juga? Awalnya kan aku emang belum dapet, lagi gak dapet itu kan gymnya, jadi aku coba body pump. Ternyata emang ngaruh di polo airnya itu, jadi aku lebih kayak bertenaga terus kayak lebih ada powernya aja gitu pas latihan. Oh, ngaruh di power dan stamina untuk olahraga lain berarti. Iya. Oh, ini juga suka berenang nih kak? Ini gak sampai atlet. Jadi kalau untuk polo air sendiri, itu yang ini ya, pakai bola ya? Iya. Oke, itu harus kuat di core dong berarti? Iya, sama harus, legnya kita. Karena harus ngapung juga kan gitu kan? Yang paling disukain dari latihan body pump yang kemudian ngaruh di polo sendiri apa kak? Kuatnya sih aku. Kuatnya ya? Ya karena kan basicnya polo air itu kan emang water trapper. Nah itu di squatnya itu. Jadi kalau squatnya kuat otomatis di airnya juga akan lebih berpower lagi gitu. Lebih kuat. Oke, katanya udah berapa lama ikut komunitas body pump? Aku 6 bulanan kayaknya. 6 bulanan? Sudah. Dan biasanya seminggu berapa kali latihan? Body pump. 5 kayaknya. Wah. 5 kali, Randa. Kita bukan baru 2 menit. Itu benar-benar seminggu ini, hari kerja seminggu. Ya, kita kerjaan lagi body pump gitu kan. Sini mungkin perlu dicoba tuh, Sin. Untuk ya, apa namanya, biar squatnya ya. Nanti kok calon ditambah lagi. Kalau dia suka berenang, biar mungkin berenangnya lebih ini. Oke, ya. Coach kan tadi kita selama nyobain juga pakai lagu terus kan. Nah itu lagu-lagu khusus kah? Lagu khusus. Oh. Jadi per 3 bulan sekali dari Les Mills-nya sendiri, body pump ini dari Les Mills, oke. Okay. Dia ngeluarin rilis terbaru, gerakan-gerakan baru. Jadi kita dilatih untuk kadang di luar negeri, kadang di dalam negeri untuk bisa nyebarin ke member. Gitu. Oh, dan itu selalu sinkron ya, gerakan sama lagu itu sudah dibuat biar ini ya. Ya benar, jadi biar safety, biar sinkron semuanya. Jadi dimanapun ikut body pump, lagunya sama, gerakannya seperti itu. Sebentar, berarti body pump ini tersebar di banyak negara juga dong? Tersebar di banyak negara. Oh, asik juga tuh. Dan gak akan beda gitu kan, maksudnya kan lagunya terus. Ya, gerakan-gerakannya juga kurang lebih sama. Nah Coach, tapi kalau untuk di Indonesia sendiri sebenarnya ini sudah sepopuler apa sih? Mungkin boleh jelasin juga. Banyak member dan lain-lainnya. Banyak banget membernya di FTL ya? Ya banyak, udah. Jadi, mulai masuk banyak sih di FTL. Kita salah satu komunitas yang lumayan besar juga. Jadi kalau misalkan pada mau ngikut langsung join. Gimana yeah. caranya kalau pada mau ikut? Kalau mau ikut gimana caranya Coach? Oke, okay, langsung cek IG kita di ftlgym.id. Oke, okay. Okay, atau langsung datang aja ke FTL Gym. Outletnya ada 18 outlet di Jadetabek ya. Oh itu jadi, masih terus di Jadetabek ya? Iya masih di Jadetabek, terus akan melebar lagi samping-samping. Dan kalau mau ikut mungkin bisa ke Kompas dan Media sekarang enggak ya? Udah mau closing. Tapi dan juga katanya mungkin juga bisa jelasin dong, tapi manfaat yang paling kerasa kalau rutin body pump apa aja sih, mungkin dari Coach dulu. Kalau dari 50 menit itu ya Coach? Ya, dalam 50 menit itu stamina, gak cepat capek, otomatis melakukan kegiatan apa aja udah ringan. Itu. Terus habis itu sehat tentunya. Kenapa? Happy, bener. Happy. Happy banget. Oh iya. Apa namanya? Endorfin itu yang keluar berarti ya? Bener. Bener ya? Bener. Nah menurut penelitian, latihan pagi hari atau malam hari untuk ngangkat beban itu ngelapasin hormon endorfin lebih banyak dari... Di pagi dan juga malam hari. Berarti ada waktu paling oke tadi ya pagi? Waktu kelasnya sendiri berapa kali sehari itu? Misalkan ada di pagi atau di malam aja atau... Biasanya sih di pagi dan malam. Pagi dan malam ya? Biasanya. Okay. Untuk gizi kali sini ya, kita nanya ke Kak Tania. Kak Tania, kalau ini dari perspektif atlet nih ya, mungkin nanti bisa tambahin Coach. Olahraga aja tanpa gizi yang benar, makanan yang masuk, itu gak akan bagus juga ya berarti ya? Iya, jadi kan olahraga juga ada yang tergantung orangnya, ada yang bisa defisit kalori, terus ada juga yang untuk nambah gizinya gitu kan. Ada untuk yang untuk membentuk badan, nah itu tergantung butuhan. Makanan yang kita konsumsi juga sih. Oh, berarti memang balik lagi ke kamu mau fokusnya kemana gitu ya. Itu nanti bisa diimbangi sama gizi yang baik itu tadi Coach. Ya. Ada masukan gak Coach soal gizi? Dikit. Maksudnya percuma kalau udah olahraga bagus tahun tapi makanannya gak diatur ya yang masuk. Gitu.
Sih kayak lebih ke makan yang protein sih biasanya ya, kalau ya mau bentuk otot kan biasanya protein. Benar. Sayuran terus kurangin makanan joroknya sih biasanya kan kita gorengan gitu-gitu ya, ya, kan ya. Jadi ya mungkin lebih ke si protein sama sayuran itu, tapi karbohidratnya juga jangan lupa gitu. Oh, karena tenaga ya. Tapi dalam satu kali berarti satu kali latihan tuh berapa menit? 55 menit. 55 menit itu biasanya kalori yang terbakar berapa sih? Sampai dengan 500 kalori untuk body pump sendiri. Sampai 500? 500 kalori. Sini biasanya ngitung kalau berenang gimana? Berapa ya, udah lama banget juga olahraga makanya gue bios banget. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Coach terima Didi. Kasih. Tania, thank you. Sukses Kak. Terus perjalanan atletnya. Coach, sampai ketemu lagi Kak Tania. Nana, Mbak Didi, makasih. Teman-teman yang lain juga makasih. Dan semoga ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk olahraga ya tentunya Sin ya. Yap, karena ini juga tadi ya, selain bisa nambah stamina, power buat olahraga-olahraga lain juga jadi menunjang banget. Benar, ditambah benar. Juga bikin badannya oke tadi kata coach. Sangat lu motivasi buat cewek-cewek. Oke, kita akan coba langsung ikut performnya, tapi kita tutup dulu Sabtu Indonesia Hari Pekan kali ini. Jangan lupa kalau mau join tadi bisa lihat langsung di beberapa sosial medianya juga. Akhir kata, saya Iriana Madanus. Dan saya Cindy Permadi, terima kasih. Sampai jumpa, selamat berakhir pekan. Kita langsung coba. I'm like, hola, 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 hola. We have no friends in anyone, hola, 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 hola. I got your attention, spending my hula, 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 hula. I'm